Hai teman-teman, salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman semua tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Perjalanan Siklus Air. Setelah mendengar cerita, teman-teman nanti mencoba ya untuk menceritakan kembali kisah tersebut. Kisah perjalanan siklus air sangat menarik loh. Kita jadi tahu kemana saja perginya air hujan. Ternyata setelah turun ke bumi, air hujan itu diserap ke dalam tanah. Dan ada pula yang mengalir ke sungai. Oh iya, kita juga akan belajar berhitung dengan menggunakan gelas ukur dan air hujan. Nah teman-teman, yuk kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Tanaman ini tampak lebih segar setelah tersiram hujan ya, Ayah? Iya, karena tanaman juga seperti kita. Mereka membutuhkan air untuk dapat hidup. Tanaman menyerap air dengan akarnya. Tadi hujannya cukup deras, tapi di tanah nggak ada air yang mengenang. Apa semua air hujan yang turun diserap oleh akar-akar tumbuhan ya, Ayah? Nggak semua air diserap oleh akar tumbuhan. Ada juga yang meresap ke dalam tanah. Cepat sekali air meresap ke dalam tanah ya, Ayah? Ya, menurut kamu, kemana perginya air setelah meresap ke dalam tanah? Kemana ya? Aku belum tahu, Ayah. Sebelum Ayah jawab, coba kamu sapa dulu teman-teman di rumah. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Syukurlah. Aku Dimas. Tentunya kalian masih ingat kan dengan aku? Hari ini kita akan belajar bersama ditemani oleh Ayah. Selamat pagi adik-adik sekalian dan selamat pagi Ayah Bunda di rumah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa teman-teman. Nah, selesai. Coba sekarang hari apa dan tanggal berapa ya Dimas? Aku tahu Ayah. Teman-teman tahu juga enggak? Adik-adik di rumah, coba lihat kalender yang ada di dekat kalian. Sekarang hari apa, tanggal berapa, hayo. Hebat, jawaban teman-teman betul semua. Sekarang hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021. Pintar sekali. Hari ini kita belajar apa ya, Ayah? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin sama Delphi dan Tante Mira ya, Ayah? Kemarin adalah tentang penguapan air laut dan hujan. Betul. Berarti pelajaran hari ini adalah tentang dua bagian dari proses siklus air yang berikutnya. Apa aja itu, Ayah? Kamu perhatikan penjelasan Ayah ya. Teman-teman di rumah juga perhatikan ya. Hujan yang sampai ke darat mencari jalannya untuk kembali ke laut. Ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang mengalir lewat parit dan sungai. Kemudian, air yang mengalir dari sungai akhirnya sampai ke laut. Selanjutnya, siklus air pun berulang kembali. Oh, berarti sekarang aku tahu jawaban dari pertanyaan Ayah tadi. Kemana perginya air setelah meresap ke dalam tanah? Kemana ya, Dimas? Teman-teman, ayo kita jawab sama-sama. Setelah meresap ke dalam tanah, air akan kembali ke laut. Betul sekali, kamu pintar. Siapa dulu dong, anak Ayah? Kita mau baca cerita ya, Ayah? Iya, tapi kali ini Ayah yang membaca ya. Kamu cukup nyimak saja. Baik, Ayah. Ayo kita simak teman-teman. Perjalanan siklus air. Aku tahu proses apa yang terjadi pada gambar ini, Ayah. Proses apa itu, Dimas? Penguapan air laut. Coba Ayah baca ya, betul apa enggak yang kamu bilang. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam urutan perjalanan tertentu. Perjalanan siklus air dimulai dengan penguapan air laut. Air laut menguap ke langit saat terkena sinar matahari yang panas. Saat di langit, semua uap air mengembun hingga membentuk butiran air. Butiran-butiran air menjadi semakin banyak dan membentuk awan. Hore, aku benar. Kalau gambar ini menunjukkan proses apa, Dimas? Gambar ini
proses terjadinya hujan, Ayah. Awan adalah uap air laut yang mengembun. Ketika sampai di daratan, awan-awan itu menjadi berat dan hujan pun turun. Ayah baca lagi ya. Baik, Ayah. Perjalanan siklus air berlanjut. Awan-awan yang terbentuk dari pengembunan uap air terkumpul dengan awan yang lain. Kemudian, kumpulan awan-awan itu tertiup angin menuju ke atas daratan. Sesampai di atas daratan, kumpulan awan menjadi awan-awan yang besar. Kumpulan awan yang besar menjadi berat. Karena berat, awan-awan menurunkan titik-titik air. Titik-titik air itu adalah hujan. Aku benar lagi, teman-teman. Sekarang, apa yang terjadi pada gambar ini? Coba kamu perhatikan. Gambar ini menunjukkan air hujan yang turun akan diserap oleh akar tumbuhan dan juga meresap ke dalam tanah. Coba, betul nggak ya? Perjalanan siklus air berlanjut lagi. Air hujan yang turun ke daratan menuju beberapa tempat. Ada yang meresap ke dalam tanah dan ada yang keluar sebagai mata air. Ada juga yang meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian air hujan yang turun ke permukaan tanah mengalir ke parit dan sungai. Oh, jawabanku kurang lengkap, teman-teman. Gambar ini menunjukkan air hujan yang turun juga mengalir ke parit dan sungai. Tepat sekali. Nah, aku tahu gambar ini menjelaskan apa. Ini pasti menjelaskan air hujan yang mengalir lewat sungai akan kembali lagi ke laut. Betul. Tapi Ayah belum baca. Oh iya, perjalanan siklus air masih berlanjut. Air yang mengalir lewat parit dan sungai terbawa kembali ke laut. Penguapan air laut terjadi lagi dan terus berlanjut ke perjalanan berikutnya. Siklus air harus terus melanjutkan perjalanannya agar persediaan air di bumi tidak habis. Nah, aku benar lagi, teman-teman. Sekarang kamu sudah paham tentang perjalanan siklus air. Sudah, Ayah. Bagus. Tapi Ayah mau memastikan lagi. Ayah akan kasih kamu sebuah pertanyaan latihan. Kamu siap nggak? Aku siap, Ayah. Teman-teman bagaimana? Siap juga kan? Bagus. Perhatikan keempat gambar berikut ini. Menurut kamu, urutan perjalanan siklus air di sini benar atau salah? Salah, Ayah. Coba kamu urutkan yang benar. Ayo kita urutkan, teman-teman. Dimulai dari penguapan air laut. Air laut menguap dan membentuk awan di langit. Karena terkena sinar matahari yang panas. Nomor 2. Selanjutnya adalah awan tertiup angin sampai ke daratan. Awan menjadi berat dan titik-titik hujan pun turun. Nomor 4. Air hujan ada yang diserap akar, meresap ke dalam tanah, dan memasuk ke dalam parit dan sungai. Nomor 1. Air yang mengalir lewat parit dan sungai akan kembali lagi ke laut. Nomor 3. Hebat sekali. Sekarang Ayah makin yakin kalau kamu sudah paham tentang perjalanan siklus air. Teman-teman bagaimana? Sudah paham juga kan? Hebat! Sekarang kita mau belajar apa ini, Dimas? Baca 5 kata, ya? Benar. Teman-teman, ayo kita baca keras-keras. Bawah, saat, senang, sini, atau. Kenapa baca 5 kata pakai gelas ukur segala, ya? Gelas ukur ini nanti akan kita isi air untuk pelajaran berikutnya. Ayo kita isi sekarang, ayah. Wah, gerimis, ayah. Berarti kita isi dengan air hujan aja. Pakai payung, ayah. Tolong ambilkan, Dimas. Lalu apa lagi, ayah? Sambil menunggu semua gelas ukur itu penuh, kita belajar di dalam. Ayo, teman-teman. Kita belajar lagi. Tetap semangat, ya. (641) + (64) + (199). Membuat pikiran jawaban, ya, ayah? Betul. Kamu tahu kan caranya? Aku tahu.
tahu, Ayah. Bagaimana caranya? Dengan membulatkan bilangan. Membulatkan bilangan itu bagaimana? Dengan mencari jawaban yang dekat dan mudah dijumlahkan, Ayah. Coba kamu cari jawaban perkiraannya sekarang. Ayo teman-teman, kita buat jawaban perkiraannya ya. Bilangan 641 bisa dibulatkan menjadi berapa ya? 640. Benar. Kalau bilangan 64 bagaimana teman-teman? Hebat. Betul teman-teman. Dibulatkan menjadi 60. Nah, yang ini cukup mudah teman-teman. Kalian pasti punya jawaban yang sama dengan aku. Bilangan 199 bisa dibulatkan menjadi 200. Betul kan teman-teman? 640 ditambah 60 ditambah 200 sama dengan 900. Hebat. Teman-teman di rumah juga hebat. Iya, ya. Nah, jawaban yang sebenarnya bisa lebih besar atau lebih kecil dari jawaban perkiraan ini. Ini hanya jawaban perkiraan ya. Coba sekarang jawaban soal ini. Siap teman-teman, kita mulai sekarang. 786 dikurang 119 dikurang 51. Ayo, berapa jawabannya? Siap teman-teman, kita mulai sekarang. 786 bisa dibulatkan menjadi 790. Seratus sembilan belas bisa dibulatkan menjadi 120. 51 bisa dibulatkan menjadi 50. 790 dikurang 120 dikurang 50. Jadi berapa ya? Aku tahu. 620. Pintar sekali. Hebat anak ayah. Wah, krimisnya reda ya. Ayo kita periksa gelas ukurnya. Ayo. Ayo. Gelas ukurnya nggak ada yang penuh ya. Menurut kamu kenapa begitu? Mungkin karena hujannya nggak deras. Selain itu gerimisnya juga hanya sebentar ya. Iya, bisa jadi. Nah sekarang coba kamu perhatikan kelima gelas ini. Apa semua gelas ini terisi dengan ukuran yang sama? Semua terisi sama ya, 75 mili. Oke, kalau air dalam gelas bawah saat senang digabungkan maka berapa hasilnya? 75 mili dikali 3. Berapa ya ayah? Ayah bantu kamu untuk menjawabnya ya. Perhatikan ini. Bilangan 75 diwakili oleh bilangan 70 dan bilangan 5. Tanpa membuat gambar kelompok, kita bisa mencari hasil perkaliannya dengan cara seperti ini. 70 kali 3 sama dengan 210. Dan 5 kali 3 sama dengan 15. Kedua hasil perkalian tersebut lalu dijumlahkan. 210 ditambah 15 sama dengan? 225 ya. Hebat. Kamu mengerti sekarang? Ngerti ayah. Bagaimana jika air yang tertampung di ketiga gelas ukur ini adalah 125 mili? Berarti 125 kali 3 ya? Betul. Coba aku jawab ya, ya. Tunggu dulu. Kamu harus membuat ketiga gelas ukur ini masing-masing berisi 125 mili. Baik, ya. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan 150 mili air, masing-masing 50 mili ke gelas-gelas ini, Ayah. Dari mana kamu bisa dapat 150 mili air? Dari gelas sini dan gelas atau. Kedua gelas ini masing-masing berisi 75 mili. Kalau dijumlahkan menjadi 150 mili, Ayah. Coba kamu buktikan.
Sudah, Ayah. Hebat sekali kamu, Dimas. Nah, sekarang kamu jawab pertanyaan tadi. Berapa banyak air yang tertampung pada gelas bawah saat dan senang ini? Ayo kita jawab bersama teman-teman. Bilangan 125 bisa diwakili oleh bilangan 100. Bilangan 20 dan bilangan 5. Masing-masing akan dikali 3. 100 kali 3 sama dengan 300. 20 kali 3 sama dengan 60. 5 kali 3 sama dengan 15. Ketika hasil tersebut kita jumlahkan menjadi 300 tambah 60 tambah 15. Sama dengan 375. Maka 125 kali 3 sama dengan 375. Keren. Wah, hujan, Ayah. Iya. Masuk. Deras sekali hujannya, Ayah. Untung kita cepat-cepat masuk ya. Iya, sekarang kita mau belajar apa lagi, Ayah? Sekarang kita akan latihan lagi. Kamu siap? Aku siap, Ayah. Teman-teman, bagaimana? Siap juga? Bagus. Mana pertanyaannya, Ayah? Ini. 18 kali 3. Aku punya dua cara menjawabnya, Ayah. Coba jelaskan cara pertama. Cara pertama adalah dengan membagi bilangan 18 menjadi 10 dan 8. Dua bilangan itu dikalikan 3, lalu hasilnya dijumlahkan. Kalau cara kedua? Cara kedua, aku akan membagi bilangan 18 menjadi bilangan 10, 5, dan 3. Setelah itu sama, Ayah. Tiga bilangan dikalikan 3, lalu hasilnya dijumlahkan. Apakah kedua cara itu akan memperoleh hasil yang sama? Hasilnya akan sama, Ayah. Coba kamu buktikan. Ayo kita buktikan, teman-teman. Cara pertama adalah bilangan 18 dibagi menjadi bilangan 10 dan 8. Berarti 10 dikali 3 sama dengan 30. 8 dikali 3 sama dengan 24. Berarti kalau digabungin 30 dan 24 sama dengan 54. Cara kedua, bilangan 18 dibagi menjadi bilangan 10, 5, dan 3. Berarti 10 kali 3 sama dengan 30. 5 kali 3 sama dengan 15. Dan 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau ketiga itu digabungkan menjadi 30 tambah 15 tambah 9. 54. Pintar sekali anak Ayah. Kamu tidak hanya bisa mencari hasil perkalian, tetapi kamu bisa mencarinya dengan lebih dari satu cara. Hai teman-teman. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Nani. Ini hari Jumat ya teman-teman. Itu artinya proyek akhir minggu kita membuat poster siklus air harus sudah betul-betul dimulai. Buat kalian yang belum menyiapkan alat atau bahannya, ayo disiapkan. Bagi kalian yang sudah punya alat atau bahan, bisa dimulai membuat gambar apa saja yang harus ada dalam poster siklus air ini. Pokoknya kalian jangan sampai tidak membuat ya teman-teman. Kemarin kita sudah sampai pada bagian kedua, yaitu awan yang penuh terisi uap air laut menjadi berat ketika sampai daratan. Lalu hujan pun turun, seperti yang sudah aku buat ini. Lihat teman-teman. Hari ini kita akan membuat bagian selanjutnya, hujan yang turun ke daratan. Sebagian terserap masuk ke dalam air, tapi sebagian besar air hujan akan masuk ke dalam parit atau sungai. Aku gambar dulu ya teman-teman.
seperti ini teman-teman. Lalu kita beri tanda dengan nomor 3 begini. Kita masih punya waktu 2 hari kok. Besok kan hari Sabtu dan lusa hari Minggu. Nah, 2 hari itu harus kita gunakan untuk menyelesaikan poster ini. Masih ada satu bagian lagi loh, teman-teman. Kalian pasti sudah tahu kan? Betul. Air yang masuk ke parit atau sungai akan mengalir kembali ke laut. Bagian itu harus kita tandai dengan nomor 4. Tapi itu kita kerjakan besok saja ya, teman-teman. Oke, jangan lupa dikerjakan loh. Poster siklus air yang lengkap dan diwarnai jangan lupa. Sampai jumpa teman-teman. Sudah belajar apa saja hari ini, Dimas? Siklus air, Ayah. Siklus air yang mana? Setelah penguapan air laut dan hujan turun. Air hujan yang turun ke bumi akan mencari jalannya untuk kembali ke laut. Bagus. Lalu apa lagi? Hari ini aku juga menyimak cerita yang dibacakan Ayah tentang perjalanan siklus air dan membaca 5 kata. Selain itu, aku juga menjawab soal perkalian dengan air dalam gelas ukur. Lalu menjawab soal perkalian dengan membagi salah satu bilangan menjadi 2 atau 3. Kamu capek nggak habis belajar? Capek, Ayah. Bolak-balik terus. Kalau hujan, masuk ke rumah, terus belajar di rumah. Kalau hujan reda, keluar lagi, terus belajar di halaman. Tapi aku senang, Ayah. Pelajaran hari ini menyenangkan. Masih panas, Ayah? Iya, tunggu aja. Besok kita belajar apa lagi, Ayah? Besok kita akan belajar tentang pentingnya menjaga siklus air agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Wah, pasti menyenangkan, teman-teman. Oh iya, besok yang menemani kita belajar siapa aja ya? Besok kita akan ditemani oleh Aira, Aura, dan ibu mereka. Jangan lewatkan ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Nah teman-teman di rumah, itulah kisah tentang Dimas dan Ayah, serta kegiatan mereka di hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Dadah!